kamu berjumpa lagi dengan Kak Handa. Ya, Kak Handa akan memberikan pelajaran untuk berikutnya bulan Mei dengan tema Hari Bulu. Salah satunya ini Kak Handa kasih tahu tentang yang mudah aja lah, bengkel motor ya, pembuatan rakitan motor ya, sederhana aja. Nanti Kak Handa warnakan untuk beberapa gambar aja, selanjutnya kamu teruskan. Oke, okay? Ya ikutin Anda. Kita buat di sini tentang motornya dulu. 1 2 ikutin. 3 ya. 4 kita buat R-nya. Sudah. Nah, kita buat, kita tahu ya. Buat tentang badannya. Gambar apa ini ya? Ya. Kita buat tempat bannya. Satu, dua. Ya. Di sini ada mekaniknya ya. Nah, sini ada belakangnya biasanya. 1 2 satu dua belakangnya ya. Di sini ada standarnya. Dah tadi ya. Nah, di sini ada tempat motornya ya. 1 bukan jalanannya, 2 ya sudah. Nah, di sini baru kita bikin tentang mekaniknya. 1 bulat. Nah, mekaniknya jangan lupa telinganya ya. Nah, di sini kita buat mekaniknya. 1 2 3 4. Nah ya, tadinya tangannya nih ya, tangannya di sini, ini bajunya lagi, jadi bajunya ada 2. 1 2 nih ya. Kalau sudah ya, di sini ada rambutnya, rambut mekanik ya, dia sedang berdiri. Nah, di sini dia ada motornya lagi. 1 2 3 ini motor berikutnya belakangnya. Nah, yang belakangnya ya, belakangnya di sini ada lagi. 1 2 3 nah, ini belakangnya ya. Nah, kalau sudah di sini ya, ada garis ini pabrik, kita di pabrik nih ya. Ini satu garis. Nah, di sini ada selangnya. Selangnya, terus biasanya di sini ada alat-alatnya, kabel-kabel ya. Ada kabel-kabel. Nah, ini bengkel motor ya, motor. Ya, oke. Nah, di sini bisa kamu tambahkan. Nah, ya. Ini apanya nih Kanda nih. Nah, boleh ya. Sini banyak lagi. Tanya nih. Nah, oke, bengkel motornya nih ya. Nah, di sini ada apa lagi ya? Tiang-tiangnya. Oke. Nah, salah satunya seperti ini ya. Kalau sudah,
sini kita bikin banyak-banyak ya, karena di sini ada tempat motornya, nah olinya ya. Tempat oli-olinya di sini ya. Ya, salah satu olinya di situ. Nah, olinya di sini boleh satu. Nah, namanya sendiri nanti. Yuk, kalau sudah kita akan mewarnakan seperti biasanya, ini warna orange ya. Ini tangannya. Ini mukanya orange. Ya. Nah, mana lagi kan? Nah. Ya. Keren temennya krim, ini krim, ini tangannya masuk sini, tangannya nah sudah selesai. Nah ini bajunya ya, kita bikin boleh warna biru. Bajunya biru, seragamnya biru, di sini warna biru ya. Nah, nanti di sini boleh warna merah, merah seragamnya, merah seragamnya ya. Nah ini baju mekaniknya ceritanya nih ya, merah temennya oranye. Rambutnya coklat, coklat gelap ya, coklat gelap sama coklat terang. Yuk ya, coklat gelap sama coklat terang. Ini coklat kedua. Nah, ini coklat ketiga. Ini orangnya sudah jadi ya. Nah sekarang tinggal Vespanya. Misal kamu pengen warna biru, Vespanya pengen warna merah, ya. Apa apa merah semua di sini. Kalau Vespanya nih. Kalau kecil gambarnya satu warna. Nah, juga merah. Juga boleh merah. Samping ya, ini boleh dari bawah merahnya, nah kita kasih warna oranye bawahnya, kotor kita langsung ya dari bawah. Nah selesai nih ya. Selesai.
boleh kalau kamu kasih putih, biar ada cahayanya. Satunya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kamu warnakan sendiri. Warnanya boleh bebas, tapi dia harus gradasi komposisi. Gradasi dari warna gelap menuju ke terang. Gradasi samping, atas, miring, terserah. Tapi warna hitam belakangan, ya. Kalau sudah diwarnakan semua, baru kamu tutup garisnya pakai warna hitam. Ya, contohnya nih ya, orangnya nih. Nah, 1 2 kita tutup garisnya. Kita kasih matanya. Nah, ya. Matanya boleh bebas keluar. Nah, hidungnya ya. Nah, semua kita kasih alisnya, matanya ya. Nah, nanti semuanya kita tutup garisnya. Ya. Agar dia terbentuk ya. Nah, ini kalau sudah diwarnakan semua, ya. Jika sudah diwarnakan semua, warnanya bebas, tapi harus gradasi, tapi bersih. Ujung warnanya krayon dilap pakai tisu, ya, pakai tisu ya, biasanya tolak. Jika Anda kasih tahu, oke, silakan warnakan, teruskan. Anda tunggu hasilnya secepatnya, ya. Sampai ketemu lagi, dah.